hati-hati. Saya saja. Ah, enggak ada ikut-ikutan. Eh, apa-apaan? Kamu masih belum jera juga. Lah ngapain saya jera sama kamu? Saya. Mas Arya enggak apa-apa. Mohon maaf kami belum sempat tadi sampai karena enggak tahu di mana posisinya. Hey, Inggris. Kok banyak sekali bicara. Selalu kerja lawan kamu. Hah? Kecut tuh bos, nyangkut bos. Abdul Jalal, Abdul Jalal. Udah, ake aki. Diangkau. Udah, bau. Ada. Semua akan aku bunuh. Enak sudah. Benar di sini. Apa maksud kamu? Apa maksud kamu? Jangan pengaruh lagi kamu, ha? Enak ya, siapa? Taulah. Alim adik saya. Zainab itu ada di kita ini. Dia memperhatikan kamu. Dia mencintai kamu. Tidak mungkin itu. Kamu tidak percaya. Zainab sudah meninggal. Zainab sudah meninggal. Ada di alam barzah. Diam kau. Kalau nak anir roh, kuli roh min amri robbi. Roh tidak akan pernah balik lagi. Orang sudah meninggal. Jangan dengarkan dia. Kamu percaya sama saya. Ayolah kakakku. Umi. Zainab itu ada di belakangmu. Zainab. Masuklah. Astagfirullah. Ini padahalnya kok kosong ini, kenapa ini? Ayo, Bu. Hei! Iblis, setan, laknatullah. Kamu lihat, itu istrimu. Astagfirullahaladzim. 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 Ya, Jalal, ya kakakku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa kejamnya dirimu? Kejam aja, sebentar. Ya, Zainab, kembalilah, Zainab. Abi. Kan saya, Abi. Jangan percaya dia. Hei, kau diam. Hei, wanita. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Ad-durri al-azhar wal-yakuti al-ahmar wal-nuri al-azhar wa sirillahi al-akbar amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ngapunten Gus, tadi Mbak Lala ngotot ngajak Niki. Kenapa? Kok kayaknya penting sekali. Nggih. Monggo dijelaskan Mbak Lala. Nggih, ngapunten Niki. Lek kula napa ngotot nggih. Bahasa Indonesia aja Mbak ya, biar. Iya, maaf kalau saya ngeyel ngajak ke sini, soalnya saya ada perasaan enggak enak, Gus. Saya tadi malam itu dimimpi yang tidak begitu jelas mimpinya, yang spesifiknya seperti apa. Cuma saya dimimpi Ustadz Halim dan ada Abdul Jalal juga. Pokoknya mimpinya itu yang bikin saya bangun tuh langsung, aduh, apa ya bahasanya, deg-degan, teratapan ya, iya gitu istilahnya. Enggak tenang gitu. Ada yang ahli takwil mimpi enggak di sini, Bang Radit kayaknya ahli takwil mimpi ya. Apa tafsir mimpi gitu. Afid paham enggak? Belum paham. Eh, mimpinya jam berapa sama itu, Mbak? Saya apa ya? Pokoknya saya bangun itu jam 2:30 malam. Pagi lah. 2:30 pagi itu kebangun tuh saya tuh. Kok mimpi gini? Terus kok enggak enak? Akhirnya saya ambil wudu. Saya sholat itu. Terus sebelumnya waktu mau tidur sampean gelisah apa enggak? Enggak ada firasat sebelum tidur. Enggak ada firasat apapun, ya seperti biasa aja. Kok pas bangun-bangun tiba-tiba gitu langsung kepikiran. Kenapa? Sekarang sering kepikiran. Iya. Makanya saya langsung nyel. Saya rasanya enggak enak sekali gitu. Enggak enaknya itu tentang yang diapakan maksudnya? Ya tentang keadaan Ustadz Halim gitu. Ustadz Halim. Iya, apa akan terjadi sesuatu atau gimana gitu loh. Soalnya saya kalau udah mimpi kayak gitu biasanya
besoknya terjadi sesuatu hal yang enggak baik gitu loh. Coba tanya Bang Radit. Bang Radit mana sih yang bisa menakwilkan mimpi ini? Loh. Dit, mana? Dit. Bang Radit. Astagfirullahaladzim. Eh, jangan ngapain di sini. Iya. Bisa turun enggak itu? Ya udah turun diri. Tadi kan maksudnya gimana? Maksudnya gimana tadi? Kok tahu? Kok tiba-tiba ada di dalam tong itu? Ayo, ayo kakinya keluar dulu satu. Tuh. Ada aja. Terus. Lepas. Ya udah. Bisa. Saya bantu. Ya Allah. Oh, pintar. Ada temannya situ. Sembunyi. Sembunyi. Oh, anjing bersaut-sautan sahabat ngeri. Iya. Lima tembus. Iya. Jadi Mbak Lala ini admin kita untuk mimpi seperti yang didengarkan tadi. Coba ditakwilkan. Oh, tukar dulu topi boleh, guys? Oh, tukar dulu, ya. Iya. Boleh. Oh, pengen hitam dulu. Oh, iya. Biar bisa nakwil mimpi, ya. Pakai topi saya, ya. Iya. Harum, kan? Entah. Mana takwilkan? Mimpinya, Mbak Lala. Kalau masalah mimpinya Lala, sebenarnya enggak usah aku jawab, Gus aja, aku tahu Gus yang bisa menafsirkan. Kok gini gitu dong? Nah ini kan ganteng, ganteng nggak sahabat? Coba. Yeah. Ganteng nggak? Ganteng. Oh, kagak kayak tahu nggak presiden kita pertama di Indonesia siapa? Insinyur. Soekarno Hatta. Gagah kayak Pak Soekarno, iya. Pak Karno. Gak ada hatanya, Bang. Soekarno saja. Sudah beda orang. Akan waktunya dulu Hatta. Pak Karno. Hatta. Gagah kayak Bang Radit. Orang secantik manapun di Amerika, kalau tahu Pak Karno pasti mau jadikan istrinya. Kayak sampean gagah. Gagah. Tapi bajuku juga bagus kan? Bagus sekali. Bagus. Ya, Gus aja yang jawab. Aku tahu Gus yang bisa jawab. Tadi mimpinya Mbak Lala ini insya Allah ada kaitannya dengan Abdul Jalal, Ustaz Halim, ibunya dan Arya. Yang saat ini kita sampai kelupaan. Ya. Sampai kelupaan berhari-hari ini tidak memperhatikan keselamatan Arya. Karena kita kehilangan jejak. Terus sampai kok tahu ada posisi di daerah sini, Mbak? Saya tadi dihubungi ya, Gus. Dihubungi siapa? Siapa yang menghubungi dengan? Oleh ibunya. Ibunya? Iya. Terus? Ya, tapi kenapa nggak tahu kok belum ketemu di sini? Soalnya tadi suruh kesini langsung dikirim Sherlock gitu. Ya sudah, Mbak Lala. Sekarang baca sholawat aja dulu. Saya tak coba menerawang apakah ada aura negatif di sini. Ya, Mbak Lala baca selawat aja dulu. Ya sahabat, kita selawat bareng-bareng supaya kita diberkahi, dilancarkan dan tidak terjadi hal-hal buruk. Amin. Sholawat Nabi Muhammad. Shahidun wa danilun.
الدليل إذا ذكرت محمدا صار الدموع العاشقين تسيل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنحيل جميل كل القلوب إلى حبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار الدموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار الدموع العاشقين تسيل Barusan saya coba mendeteksi Kang Fajar dari arah sebelah selatan sini Kang Fajar. Tidak jauh dari sini, insya Allah sekitar 100-200 meter lah. Sepertinya ada tercium aura-aura Abdul Jalal di sini. Cuma ditutup goib-goib aja, makanya masyarakat enggak ada yang melihat. Iya. Ayo, arah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Masih berjubar-jubar enggak, Mbak Lala? Masih. Hatinya? Masih. Sedikit ya. Oh, istighfar-istighfar Mbak Lala, banyak istighfar. Iya. Biar tenang. Kenapa Pak Ferry gak diajak Mbak Lala? Kenapa Gus? Pak Ferry kok gak diajak? Oh gak enak badan. Sedang gak enak badan. Apa karena Pak Ferry gak ikut hati sampean berdebar-debar Mbak Lala? Enggak dong. Hati-hati loh, ini jurang. Kita lewat jalan sini aja. Ke kanan Gus, kanan. Hati-hati Bang Odit ya. Oh iya. Astagfirullah. Astagfirullah. Astaga, Mbak Lala. Jangan jalan, Pak. Oh, saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah semakin dekat. Sudah sangat dekat di sini, area sini. Ini tanah lapang sekali ya. Lah, ini kan Ustaz Halim nih. Assalamualaikum. Ngapain di sini, Ustaz? Ngapain di sini? Ustaz Halim. Saya sama mertua saya
Lah ya kok di tempat seperti ini? Ini ngapain di sini? Tempat ritualnya Abu Jalal. Saya merasakan ada kekuatan Abdul Jalal di sini. Di sini teman kita Master Arya sepertinya untuk malam ini akan dijadikan ritual. Takutnya bisa dijadikan nantet atau tumba. Soalnya Abdul Jalal itu berarti benar yang dimimpikan Mbak Lala tadi ada kaitannya dengan Arya ini. Abdul Jalal terkenal licik soalnya, Gus. Oh, iya, sehat. Hidup. Ya, sehat. Tapi di mana ya kira-kira Abdul Jalalnya? Saya ini sama Ibu Ibu Ani bisa menunjukkan tempatnya. Iya, Bu Ani. Di mana Ibu Ani? Kayak ada sesuatu yang ganjil. Kalau di sini Bang Radit. Oh, iya. Sepertinya ada sesuatu yang ganjal di sini. Betul. Oh, ini ada rimbungan pohon bambu. Ah, enggak ada ikut-ikutan. Apa-apaan? Kamu masih belum jera juga. Lo ngapain mengganggu saya jera sama kamu? Saya. Mas Arya enggak apa-apa. Mohon maaf kami belum sempat. Saya disampaikan enggak tahu di mana posisinya. Hey, Idris, kau banyak sekali bicara dan selalu mengulang. Enggak usah banyak omong, sat-sat aja lawan kamu. Ayo lepaskan itu. Oh, tangannya lepas. Ustaz, udah berapa hari enggak mandi ini? Dudukkan di sini aja dulu ya. Agak. Sini Fajar. Kasih sendal dulu. Ini sendal saya pakai. Sendalnya siapa ini? Kasih dulu. Hei, mau dibawa kemana itu? Mau pulang. Kapannya jamai awak? Abdul Jalal. Aman. Aman Gus. Alhamdulillah Gus. Alhamdulillah. Kau masih mengganggu urusan saya. Kamu yang mengganggu murid saya. Kenapa kamu bawa ke sini, Arya? Mau kamu tumbalkan kan? Mau kamu ritualkan? Dia akan menjadi pengikut saya. Nyangkut tuh bos. Abdul Jalal. Udah kamu nyerah aja Abdul Jalal. Saya ini. Tidak akan pernah menyerah. Dengan. Ya, Gus. Jadi kamu tinggal dua nyerah aja. Udah tua kamu. Udah, aki. Diam kau. Udah, bau. Ada. Semua akan aku buru. Bos. Ayo Jalal, saudaraku kakakku. Ayo. Kamu sini, Ustaz. Jangan takut, Ustaz. Jangan takut, Ustaz. Dekengane pusat. Ayo silakan, Jalal. Alim, kau akan melihat Jenab. Kau kan mencintai dia tuh. Jenab sudah. Dia ada di sini. Apa maksud kamu? Jangan pengaruh lagi kamu, ha? Zainab ya, siapa? Tahulah. Alim, adik saya. Zainab itu ada di kita ini. Dia memperhatikan kamu. Dia mencintai kamu. Tidak mungkin itu. Kamu tidak percaya. Zainab sudah meninggal. Ada di alam barzah. Diam kau. Kamu jangan menipu, Iblis. Saya tidak menipu. Yas'alunaka 'anil ruh, kulir ruh min amri rabbi. Roh tidak akan pernah balik lagi, orang sudah meninggal. Jangan dengarkan dia. Kamu percaya sama saya. Ayolah kakakku. Umi. Zainab itu ada di belakangmu. Ini pandangannya kok kosong, kenapa ini? Ayo ibu. Hei! Masuk Zainab. Ibu sadar ibu. Kamu percaya itu. Itu Zainab ada di ibu mertua. Dia memasuki ibu mertua. Astagfirullahaladzim. Betapa sesatnya kamu kakakku. Saya tidak sesat. Saya menolongmu. Jangan percaya mereka ini. Mereka ini hanya menghasut kamu. Untuk menyembah yang tidak kelihatan. Jangan percaya mereka. Ya Allah. Ayo kakakku. Mumpung masih ada waktu. Segeralah bertobat.
Tidak ada yaitu nama bertobat. Kamu yang seharusnya mendengarkan aku. Aku ini kakakmu. Aku tidak mungkin menjerumuskan adikku sendiri. Kamu telah tersesat. Tidak. Kamu telah tersesat. Kamu yang tersesat. Jangan dengan ajarannya Iblis itu. Dan pengikut-pengikutnya itu. Kenapa ajaran saya? Hah? Ajaranmu sesat. Kamu yang sesat. Menyesatkan. Kamu menyembah Iblis. Kamu menyembah Dajjal. Bersekutu dengan Iblis dan Dajjal. Apakah itu yang benar? Ajaran yang benar. Benar itu. Ajaran benar dan ajaran dibawa Nabi Muhammad SAW. Itu yang kami ajarkan kepada mereka. Ya, itu banyak sekali bicara kau. Itu tidak benar. Kau jangan ngomong masalah akidah. Kamu lihat itu. Zainab sudah ada di dekatmu. Tidak ada Zainab. Zainab sudah mati. Orang yang meninggal juga akan balik lagi. Ini Uta tidak mungkin bisa membuktikan itu. Hanya saya yang bisa membuktikan. Saya ini kakakmu. Kau percaya pada saya. Zainab. Masuklah. Datanglah Zainab. Itu bukan Zainab, tapi itu adalah Iblis, setan, laknatullah. Kamu lihat, itu istrimu. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Jalal, ya kakakku. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kenapa kejamnya dirimu? Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Kejam. Astaghfirullahaladzim. Menolongmu. Astaghfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah Akbar. Saya yang mampu berbuat seperti itu. Untuk menolong adikku tercinta. Makanya kau mengikuti aku. Mereka-mereka itu hanya menyesatkan. Ini istrimu. Zainab. Umi. Istighfar, Umi. Istighfar. Jangan biarkan pikiranmu kosong, Umi. Ini ulahnya. Kita pulang, sayang. Pulang. Ya, Jalal. Ya Allah. Kenapa Halim? Saya sudah menghadirkan istrimu tercinta. Kembalikanlah. Kalau dia memang benar Zainab, tolong kembalikan. Dia ingin bertemu denganmu. Tidak. Tolong kembalikan. Saya ingin membuktikan kepadamu bahwa saya lebih benar daripada mereka ini. Zainab sudah tenang, jangan kau usik lagi ketenangannya. Tolong kembalikan. Dia sangat mencintaimu, makanya dia ingin ketemu kamu. Istighfar, Umi. Sayang. Istighfar, Umi. Zainabmu, sayang. Dia bukan Zainab, tapi dia jin, setan, iblis. Diam kau. Biarkan mereka memadu kasih. Kau hanya iri dan dengki. Hei Halim. Gila kau memang, Abu Jalal. Dia mertuaku. Kau suruh kita memadu kasih. Gila kau. Sesat kau memang. Itu Umi. Bukan mertuamu, tapi istrimu. Ustaz, ini bukan ini yang jenar. Ini sudah memasukkan jin ini. Istighfar, Umi. Istighfar. Kirimu bukan Zainab. Gimana ini Mbak Lala? Memang keji memang ini Abu Jalal. Licik. Benar-benar licik ulamu Abu Jalal. Saya tidak licik. Saya hanya membantu kamu yang sangat merindukan istrimu dan Zainab sudah aku hadirkan. Ya Allah. Abu Jalal, apalagi ini ulamu. Astagfirullah. Ayo Abu Jalal kakakku, segeralah bertobat. Ya Allah, ya Allah. Sihirnya kuat banget sihirnya Abu Jalal. Hati-hati semua, tetap baca-baca. Semua tetap baca-baca, hati-hati. Allah Akbar. Baca. Malala baca selawat, Malala. Malala baca selawat. Apa yang bisa kau perbuat? Sesat kau memang Abu Jalal. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya Allah Akbar, Allah Akbar. Kita baca-baca Malala. Awas Malala, baca-baca Malala. Tuh kan? Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar.
Abu Jalal. Jalal, kamu kurang ajar, kamu Jalal. Astagfirullah. Sihir, sihir nih sihir. Tetap fokus. Subhanallah. Fokus. Astagfirullah. Dia suka aku, Abi. Ya Jalal. Ya. Apalagi nih yang kau perbuat? Saya sudah membantumu, kau masih tidak berterima kasih. Wah, kau memang. Dia bukan aku. Itu istrimu. Siapa lagi nih, Jalal? Itu istrimu. Yakinlah, itu istrimu. Zainab sudah tenang. Allah, astagfirullahaladzim. Apalagi nih, terkutuk kau. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Apalagi nih, Jalal. Sudah tenang. Itu istrimu. Silakan kau bermadu kasih dengan dia. Itu istrimu. Hanya tak berwujud pulang, seperti mertua. Abi, jangan percaya dia, Abi. Saya ini membantumu, adikku. Setan kau. Kau memang adik kurang ajar. Mbak Lala. Assalamualaikum, Mbak Lala. Saya bukan Lala. Saya hanya pinjam raganya sebentar. Ya Zainab, kembalilah Zainab. Abi, ya. Bukan saya, Abi. Jangan percaya dia. Hei, kau diam. Ya, hanya baru saya terkutuk. Wanita. Kau jangan mencampuri urusan saya. Biar... Hei, kamu jangan pengaruh. Fokus semua, fokus. Ini biasanya bereskan. Atau Jalal biasa ratakan. Sosajar. Ini saya membacking di belakang. Sosajar ini. Ini Zainab bukan ya, Sosajar? Bukannya Zainab ya? Bukan sebenarnya. Bukan. Yang ini? Jangan percaya dia, Abi. Dia ini hanya tipu daya iblis. Hanya menyerupai ku, Abi. Ini bukan Zainab, ini tipu daya iblis. Ini bukan Zainab, kan? Ya, bukan. Yang ini? Korinya. Ini korinya Zainab, kan? Allah Akbar. Ini palsu ini. Yang ini palsu ya? Ini kiriman Jalal itu. Ini aslinya. Jalal, biasa ratakan Jalal. Allah. Ini aslinya. Oh, ini. Ini palsu, eh. Oh, yang kamu nenek lampir. Istibar. Ini keluarin aja nih, jangan ini Ustaz Azhar. Biar nih, apa yang dia inginkan. Biar dia inginkan. Hei, iblis. Iblis. Kamu, bangun. Kamu. Sembuh. Jalal. Apa-apaan kamu, eh? Jalal. Percaya dia, Abi. Halim. Itu Zainab, Halim. Dia bukan aku, Abi. Aku Zainab, sayang. Dia merupakan aku. Aku Zainab, sayang. Jalal. Halim. Ayolah, Jalal, bertobatlah. Bukankah kau kangen sama istrimu? Ini istrimu. Ini palsu. Jangan dengarkan dia. Oh, ini asli. Ini palsu. Percaya dia. Saya. Sudalem. Tetap ada keteguhan hatimu, Abi. Lampir. Ketawa mulu. Kita bakar aja pakai ayak-ayak Allah, Ustaz Fajar. Aku tidak takut. Sayang, dia bukan Zainab, Abi. Dia bukan aku, Abi. Sayang. Abi. Ya, Zainab. Ini aku, Zainab. Istrimu, Abi. Ini yang benar, ini korenya. Ini korenya istri kamu. Tidak benar itu, Halim.
yang benar itu Zainab. Itu Zainab. Abi. Halo. Ayo. Itu Zainab. Mari pulang sayang. Memang licik kau Abu Jalal. Ada Rio di rumah. Rio Halim. Permainan apa lagi nih? Rio. Jangan pesan. Kamu mau ngapain kamu? Tim. Ya, licik kamu di rumah itu Abi. Bakalan. Ini yang benar Zainab ini loh. Yang benar ini Zainab. Tidak. Ini palsu. Iya Zainab. Aku. Aku mau Halim. 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 Dia istrimu Halim. Yang ini palsu. Ini harus kita rukyah itu orang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Jalal, bertobatlah kau saudaraku. Permainan apa jalan lagi nih? Jin kibrit itu terus. Jin kibrit itu terus. Ya Zainab. Allah, Allah, Allah. Ketobat lagi, Mabi. Tunggu, udah. Lihat tuh. Istighfar, istighfar. Abi. Hei apa-apaan? Jangan kirim sihir lagi. Aku tahu ini takdir dari Tuhan, Abi. Sama aku juga sakit. Ya Zainab. Saya juga sakit merasakan ini, Abi. Untuk saat ini alam kita memang beda, Zainab. Aku sudah mengikhlaskanmu. Aku mohon tetap pada keteguhan hatimu, Abi. Jangan pernah tergoda dengan hal-hal lain, Abi. Kasihan Dio. Aku sangat menyayangimu. Aku sangat mencintaimu, Abi. Tapi kau sudah mati. Kau sudah beda alam. Ya, Zainab. Aku juga tidak ingin berpisah denganmu, Abi. Aku tahu semua itu, Zainab. Aku juga tidak ingin kehilangan. Aku tidak pernah mengikhlaskan. Hanya dirimu lah orang yang selalu di hatiku, ya Zainab. Begitu tuh kerinduan ini yang selalu terpendam. Anak kita, Rio, selalu menanyakan keberadaanmu, ya Zainab. Aku mohon jaga dia, Abi. Insya Allah akan ku jaga. Sayangi dia, Abi. Sampai akhir hayatku, ya Zainab, demi dirimu. Aku minta maaf, tidak bisa mengurusnya. Ya Zainab. Abi, aku sangat mencintaimu. Aku juga menyayangimu, Zainab. Saya juga sakit. Harus berpisah seperti ini, Abi. Ya, Zainab. Bila memang ini kehendaknya dirimu, kembalilah, Zainab, ke aku. Tapi saya tahu ini sudah takdir dari Tuhan. Ya, Zainab. Aku mohon ikhlaskan saya. Lepaskan saya. Ya Zainab. Aku
Aku tidak ingin kamu bersedih terlalu lama, Bi. Allah. Coba anak apa lagi deh, ya Allah. Ya Sena. Tetap pada keteguhan hatimu, Abi. Tetap jaga imanmu, Abi. Jangan pernah terpengaruh oleh makhluk-makhluk setan seperti itu, Abi. Astagfirullah. Biarkan aku tenang, Abi. Astagfirullah. Ya Sena. Betapa aku selalu merindukanmu, ya Sena. Aku tahu ini berat, Abi. Aku juga merasakan hal itu, Abi. Tapi kita sudah tidak sama, ya Sena. Kita tak akan pernah bersama lagi, ya Sena. Aku selalu mendoakanmu setiap waktuku. Aku berharap kita akan bersama lagi di dunia yang lain, Abi. Akan ku jaga anak kita sampai akhir hayatku, ya Sena. Tunggu dia di pintu surga. Pasti akan aku tunggu dirimu, Abi. Karena aku sangat menyayangimu, Abi. Abi, jaga anak kita baik-baik, Abi. Akan ku jaga selalu. Surga nanti. Tunggulah aku di sana, Sen. Tunggulah aku. Aku sangat menyayangimu, Abi. Aku juga menyayangi anakku. Begitu juga aku. Sampai akhir hayatku, namamu akan selalu kukenang, ya Zainab. Astagfirullahaladzim. Apa-apa lagi nih, ya Allah. Tetap pada imanmu, Abi. Aku akan kembali, Abi. Ikhlaskan aku. Lepaskan aku. Aku hanya meminjam raga ini untuk bisa menyampaikan ini kepadamu, Abi. Sekarang Zainab. Allah, Allah. Sekarang, Allah. Sekarang aku akan pamit. Astagfirullahaladzim. Aku akan pamit, Abi. Ya Zainab, tinggalkan. Tetaplah masih di sini, Zainab. Tetaplah di sini. Ya Allah. Ini sudah takdir dari Allah, Abi. Lepaskan saya. Tetaplah di sini. Lepaskan saya, Abi. Iya, Zainab. Kau sudah berjanji akan menjaga anak kita dengan baik. Aku akan menunggumu di akhirat nanti. Aku akan menunggumu di surga nanti. Karena aku sangat mencintaimu. Aku sangat mencintai anakku. Aku juga selalu menyayangimu, ya Sena. Sekarang. Oh ya Sena. Apakah kamu masih ingat? Kamu dulu orangnya sangat baik. Kamu ahli rukyah. Kamu membantu orang-orang yang sakit. Kamu bantu orang-orang tanpa pamrih, Abi. Kamu harus tetap menjadi orang seperti itu, Abi. Semua itu kulalui tanpamu. Aku goyah, Zainab. Jangan, Abi. Kamu يوما تبرمت فاسعى جاهدا حتى أحقق ما تمنيت هنائي أنت فلتهني بدفع الحب ما عشت فروحنا قد اتنفى كمثل الأرض والنبات
Saya amani wayang sangkani wayang umsi wa munhimati yanti bul aishu mahma qatil ayyamu intibati. Ya Zain, tetaplah di sini ya Zain, menemani ku kini selama nanti. Aku tidak mungkin bisa sampai di sini, Abi. Wa mahma kana mahma sara. Tetaplah menjadi orang yang baik. Anti habibati, anti menjaga zaujati. Anti habibati, anti. Abi, waktuku sudah tidak akan lama. Sekali lagi, aku berharap kau menemaniku sampai akhir hayat. Aku selalu ada dalam hatimu, Abi. Aku akan selalu ada dalam hatimu, Abi. Aku mohon, lepaskan aku. Ikhlaskan aku, Abi. Aku pamit. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zainab. Allah. Zainab. Ya Ustaz, Zainab sudah meninggal, sudah mati. Itu ada hanya Korinnya. Korin yang nemani dia masih hidup sampai dia meninggal. Tidak usah perlu ditangisi, setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Sudah ikhlaskan. Istrimu tinggalkan kamu, los tinggal no. Ya, cari lagi. Nanti kalau sudah seringnya sama ikut majelis, setiap malam minggu ikut majelis biar hatinya enggak gelisah aja. Datang ke pondok biar hatinya enggak gelisah, enggak galau. Sudahlah, setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Harus kuat, harus bangkit. Umi, saya sudah pergi. Ini berkat pertolongan Gus dan teman-teman. Afid, tolong dijaga Gus Jalal, Afid. Jangan kabur Gus Jalal. Gus Jalal ini. Jangan kabur ya. Jangan kabur ya Pak Jalal. Saya kemarin. Oh iya, iya, iya. Kok ke sana aja. Ya. Bantu Bang Fajar. Oh, astagfirullah, hati-hati Bang Arya. Tangan ini yang sakit parah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baju duk ini nih. Udah hilang Ustaz, langsung hilang Ustaz. Astagfirullahaladzim. Tundukan. Gak ada Ustaz ini. Gak ada. Ya Allah. Mana kau Wajar? Gak ada Gus, ini gak ada Gus, ini Gus. Hilang jejak Gus. Hilang Gus. Itu di situ gak ada, tadi larinya ke situ kayaknya Ustaz. Lihat itu aja, siapa itu? Arya, Arya. Astagfirullah, ini Ustaz Hafiz yang terluka. Astagfirullahaladzim. Ustaz Hafiz. Kamu dah, kamu istirahat dulu. Sudah. Kita pulang. Pulang saya enggak enak, kita pulang. Ya, cukup sekian sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arya, apa? Kita semua Dio Maria. Pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau
kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Geomania untuk Indonesia. Kita semua Geomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Geomania. Kebanggaan kita, panggil kami.